doakan saja ya guys ya, semoga ini menjadi milik saya, rumah yang baru. Ini berapa kira-kira harganya, Pak? Saya emang minat ini, alhamdulillah saya dapat rezeki dari YouTube. 200 juta. Iya. Oh. Kalau cash saya turunin harganya 180. 180, Pak. Oke. Oh. Tapi saya baru punya, ya nggak banyak lah Pak, namanya hasil dari YouTube itu kan nggak terlalu banyak. Nggak apa-apa Pak, kalau saya ngutang gitu. Ya 1000 kali cicilan boleh gitu Pak. Ya. Untuk Bapak 2000 cicilan. 2000 cicilan. Siap Pak, terima kasih Pak. Nah, semoga ini menjadi milik kita. Oh, yang sebelah sono itu lagi dibangun juga nih ya? Iya. Ah, ini masih satu kesatuan ini, Pak. Dia semuanya. Oh, coba kita zoom. Wah, itu luar biasa. Zoom. Oke. Doakan saja. Mudah-mudahan ini yang akan menjadi rumah yang baru ya. Mudah-mudahan ini menjadi rumah saya yang baru. Ya, alhamdulillah, doakan saja. Ini saya beli hasil dari uang YouTube. Oke. Iya, Pak, itu tanahnya kan di sini. Nanti dikupas diratain. Itu fasilitas umumnya di situ nanti. Kolam renang di mana, Bu? Kolam renang rencana tuh yang dekat kontainer, Pak, antara Garuda dan Cendrawasih. Dia di bawah kalau kolam renang. Free ya kalau untuk kita-kita free, ya? Free, Pak, kalau kolam renang. Iya. Oh, ini sungainya. Iya, ini anak sungai. Kalau berenang di situ free juga, Bu? Bebas. Itu free memori. Bebas. Kenapa, Pak? Sungainya mengarah ke mana? Iya, dia ngalir ke sana nanti. Di belakang sana ngalir, Pak. Ada lagi. Jadi nggak berhenti gitu. Kalau begitu nanti dia meluap. Jadi nggak keras ini, udah bisa mau beli sini. Ke bawah udah kan. Lewat sini juga udah bisa. Nggak keras kok. Kan banyak ini. Oh, apa, proyek ke sana. Oh. Kita pakai Avanza ntar sana. Mater. Nah, sana suka itu. Truk juga kan. Ini terlihat. Ini lagu baju tuh. Itu kalau hitungannya yang 25 tahun gimana? Ah, kita di sana ya. Di kantor. Oke, teman-teman, ini rumah yang akan saya huni yang baru. Ah, ini belakangnya. Saya tidak bisa menyebutkan ini lokasinya di mana, tapi inilah. Doakan saja mudah-mudahan ini bisa menjadi tempat saya yang baru. Ini memang agak murah ya. Sekian lah harganya. Oke, doakan saya teman-teman, mudah-mudahan ini lancar ya. Oh, jadi belum boleh dipager dulu ya? Iya, kalau kanopi boleh. Maaf, kanopi boleh. Kayak sempit. Masing-masing banget jadi. Iya. Iya. Kan Bu, saya takut ntar diminta nasi gitu. Saya kalau minta nasi nanti di belakang tinggal begitu doang, piring-piring, piring sodorin. Nah, nasi, kalau itu 89 tangannya. Kalau standar kita 60, Pak. Waalaikumsalam. Saya tahu makan nasi. Ini makan nasi ya. Ya. Wah, ini aja kita tinggal itu. Itu masih yang bumbu-bumbu masih karena yang bambu mana, Pak? Oh. Kalau yang ini kan buat terus cipta maksudnya jadi bibit. Oh, yang ini agak tinggi. Jadi posisinya lihat. Oh, lihat. Masjidnya 2 lantai. Fasilitasnya juga di sana sih. Ya. Lapangan ini, kolam-kolam renang di sini nih. Ini ya, sini. Lapangan futsal. Ayo Bu, balik nanti Ibu ini guru ke sungai. Nyebur ke sungai. Saya emang gak takut. Saya takut.
kebiasaan ngomong, saya nggak bakal masukin permainan valet. Ya. Cukup menantang. Karena sekarang saya lagi membangun. Wah, asik juga nih kalau jadi ini. Iya. Pokoknya udah malas keluar. Nah, di tempat kolam renang. Ini masjidnya di atas bukit, tahun. Biasa. Rumahnya ada cakap ada jembatan. Ada arum kerang Siratul Mustaqim. Oh, ini banyak sekali nih rumahnya. Ya, ini lagi Pak. Mau kita lewat sini ya, di mana bisa itu. Ini seandainya 5 tahun lagi kayaknya penuh. Ini prospeknya gimana nih, Pak, kira-kira 2-3 tahun lagi? Prospeknya sangat bagus karena tidak jauh dari sini akan dibuka tol. Dan tolnya sudah dalam finishing, Pak. Nah, tinggal kita bukit apa? Potong pita. Oh, potong pita. Kirain potong. Potong. Dia menambah investasi, menambah buka cabang. Jadi yang itu kita edit ya. Eh, apa itu? Apa ini? Iki apa? Apa? Mana kita lihat? Yang mana? Inilah yang ada. Nanti bisa dibelokin. Mirip kayak di Malaysia ya, Pak ya. Ini proyeknya bagian kemahasiswaan, pengembangan sayapnya. Sayap sebenarnya. Oke, teman-teman, kita survei dulu. Kita survei dulu perumahan ini, teman-teman. Semoga untuk referensi buat teman-teman, untuk yang ingin mempunyai rumah. Gini, kita sedang membangun perumahan di perbatasan Indonesia Malaysia. Iya. Namanya perumahan Aqua.